Assalamualaikum, selamat pagi pembaca Poskota dan pemirsa Poskota TV. Apa kabarnya nih Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Bertemu dengan saya Triasa Bremita dalam Headline News Harian Poskota edisi Selasa 27 Juli 2021. Seperti biasa, tentunya sejumlah informasi menarik telah kami rangkum untuk Anda. Di antaranya, seluruh pasar tradisional milik Perumda Pasar Jaya sudah mulai beroperasi sejak Senin kemarin. Kebijakan itu setelah adanya pelonggaran PPKM level 4 periode 26 Juli hingga 2 Agustus mendatang. Pada pelaksanaannya ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi pedagang, karyawan toko, dan pengunjung. Di antaranya wajib menunjukkan bukti telah menjalani vaksinasi COVID-19, baik berupa kartu, sertifikat, atau SMS saat akan masuk ke area pasar. Direktur Utama Perumda Pasar Jaya Arief Nasruddin mengatakan izin beroperasi ini berlaku bagi seluruh pasar tradisional selain menjual kebutuhan pokok sehari-hari dengan kapasitas maksimal 50% dan jam buka sampai dengan pukul 3 sore. Pihaknya juga terus mengimbau para pedagang dan pengunjung pasar untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Selanjutnya pemirsa, Poskota tentu punya informasi kriminal. Seorang pemuda ambruk dicelurit saat melerai tawuran antar kelompok remaja di Kampung Bulak Timur, Cipayung, Kota Depok. Gerombolan geng motor kembali berulah. Kali ini pelaku yang berjumlah 10 orang mendadak menyerang korban Nawandiana 32 tahun dengan senjata tajam celurit. Korban yang juga aktif sebagai pemain bola itu mengatakan bahwa dirinya mencoba melerai keributan antar dua kelompok remaja. Namun 10 remaja itu justru menyerang dan mengeroyok korban hingga mengalami luka parah. Beruntung nyawa korban masih selamat karena segera dibawa ke rumah sakit terdekat. Sementara Kanit Reskrim Polsek Pancoran Mas Ibda Abu menegaskan bahwa para pelaku masih dalam pengejaran petugas. Beroperasi di masa perpanjangan PPKM level 4, panti pijat dan juga klub malam di Kelapa 2 Tangerang digerebek Polres Tangerang Selatan. Kapolres Tangerang Selatan AKBP Iman Imanudin mengatakan, dua tempat itu diduga kuat melanggar Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan dan Undang-Undang Wabah Penyakit Penular. Penggerebekan dua tempat itu dilakukan berdasarkan informasi masyarakat. Dan benar saja, saat petugas menuju ke lokasi ternyata ditemukan aktivitas melanggar, yakni menyelenggarakan acara ulang tahun yang menimbulkan kerumunan. Sementara di tempat kedua, polisi mendapati klub malam nekat beroperasi di masa PPKM level 4. Dan pada penggerebekan tersebut, 10 orang diangkut untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Headline News Harian Poskota edisi Selasa 27 Juli 2021. Bagi Anda yang ingin mengakses beragam informasi menarik lainnya bisa langsung kunjungi website kami di www.poskota.co.id. Saya Dzafir Mita mewakili seluruh redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Ingat ya, tetap patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum.